Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Live Bitung. Jumpa lagi di rubrik kami Dialog Ruang Kita bersama saya Jari Limas, jurnalis Pos Belitung. Topik kali ini kami akan bersama Kepala Lokapom Belitung, Mas Inggih Prabowo Adi. Beliau ini sudah dua kali. Sebelumnya di edisi pertama kemarin tahun lalu ya Mas, ya. Kita akan berbicara tentang kosmetik. Hari ini kita juga tentang obat-obatan, nanti lebih spesifiknya tentang apa, nanti tetap ikuti kami sampai selesai dalam sesi 1 jam ke depan. Pemirsa nanti yang berkesempatan bergabung, ketika ada yang bertanya atau punya pengalaman tentang obat-obatan, bisa share atau bisa bertanya langsung kepada Mas Inggih yang sudah hadir bersama saya di sini. Apa kabar Mas Inggih? Alhamdulillah. Sehat ya. Mas Jari. Sepertinya akan lebih nyaman saya akan lepas saja ya. Oh iya. Karena untuk ke depan bincang-bincang yang lebih banyak yang akan kita ulas, utamanya tentang obat-obatan, apalagi di tentang pandemi seperti ini. Jadi Mas Inggih, sebelum kita ngobrol banyak, silakan monggo disapa dulu pemirsa Pos Belitung yang sudah mungkin berkesempatan bergabung pada sore hari ini. Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, pemirsa dari Pos Belitung ini di media sosial ya Mas Jari. Ya, semoga semuanya sehat-sehat. Kita ketemu lagi. Tadi seperti yang Mas Jari udah sampaikan, nanti kita akan banyak membahas ya tentang obat dan makanan. Nah, jadi kalau ada yang mau tanya, live tanya, telepon dan sebagainya, ada line telepon juga ya Mas? Enggak, langsung ada, di sini interaktif. Oh gitu, oke, siapa? Langsung tanya aja, bisa komen, chat atau sebagainya. Oke, ya. Okay, itu tadi Mas Inggih, sudah dua kali kita bertemu di dialog ruang kita. Terima kasih atas kehadirannya untuk tahun baru ini ya, di 2021. Kita akan kupas nanti juga program-program Lokapom di tahun 2021 mendatang, kira-kira apa saja yang akan kita kulik. Tetap bersama kami tentunya. Oke, sebelum kita lebih dalam lagi Mas Inggih, kegiatan terbaru sih apa sih yang kita lakukan utamanya? Ya, mungkin sebelum sore ini meluncur ke sini sempat ada kegiatan yang memang dilakukan gitu dari Lokapom sendiri. Tadi pagi kita langsung meluncur Mas ke Belitung Timur. Oke. Okay. Ke Manggar, karena memang kan cakupan pengawasan Lokapom Belitung itu ada dua kabupaten di Pulau Belitung. Jadi Kabupaten Belitung sama di Belitung Timur. Nah, kebetulan tadi pagi kami ada agenda penandatanganan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama antara Lokapom dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Belitung Timur. Nah, isinya itu sebenarnya kurang lebih terkait dengan pola pengawasan di beberapa toko-toko, termasuk juga pembinaan terhadap UMKM. Nah, ini juga yang sekarang kita sedang laksanakan di Belitung juga Mas Yari gitu. Jadi pembinaan terhadap UMKM, apalagi sekarang pandemi, kita tahu banyak UMKM yang lockdown. Nah, jadi gak cuma negara atau kota aja lockdown, jadi UMKM juga lockdown juga. Artinya lockdown itu mereka berhenti beroperasi karena ya kita tahu sendiri pandemi, orang gak banyak beli. Jadi memang UMKM yang khususnya di pangan olahan itu sekarang memang benar-benar sedang kita genjot banget, kita dampingi banget supaya mereka bisa bangkit lagi. Okay. Dan kita ajak mereka untuk bisa punya izin edar ke Badan POM. Siap. Nah, itu. Oke, okay, berarti MOU terbaru adalah bagaimana ini dalam hal perizinan juga sepertinya ya? Iya, betul. Oke. Okay. Kalau yang sudah-sudah lama? Yang nanti sudah-sudah sih tetap kita jalankan ya. Artinya kan sebenarnya selama ini kita sudah jalan nih Mas. Iya. Dengan dinas, dengan lintas kelurahan sudah jalan, tapi dengan adanya MOU kemudian PKS itu lebih menasbihkan lagi. Nah, bahasa kerennya kayak gitu, menasbihkan lagi. Iya, ya. Lebih menegaskan bahwa memang ternyata hubungan antara lintas kelurahan kita memang ada hitam dan putih, biarpun secara aplikasi dari beberapa tahun belakang itu memang kita sudah banyak kerjasama sih gitu. Itu tadi kegiatan atau agenda terbaru adalah kerjasama antara Lokapom dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi untuk lebih ke UMKM tadi. Nah, untuk program itu nanti akan lebih kita ulas lagi untuk jalan jangka waktu tahun 1 tahun ke depan. Nah, ketika kita berbicara topiknya adalah mengenai obat-obatan, apalagi di kondisi pandemi seperti saat ini, masing-masing orang bagaimana
kebutuhan akan obat-obatan, entah itu vitamin C atau obat-obatan yang lain, memang tujuannya untuk imunitas. Nah, sekarang ini kita berbicara temanya adalah bagaimana bijak menggunakan atau mengkonsumsi obat-obatan yang itu, ya. Selain nanti kita akan kupas. Jadi kira-kira sih item untuk obat-obatan yang kategori atau kriteria-kriteria obat-obatan itu apa saja sih, Mas Inggi? Kalau bisa dijelaskan kepada pemirsa di sini bahwasanya banyak beragam obat gitu. Walaupun basically tetap Mas Inggi kan farmasi ya, farmasi dan apoteker juga. Mainannya ya tentu obat-obatan itu gunakan tam ya. Dan mau disampaikan bagaimana kriteria obat-obatan agar kita juga tahu secara awam ini, oh ini yang tidak berbahaya, ini berbahaya, atau yang ini harus pakai resep dokter. Oke, sip. Nah, kebetulan ini kan lagi ada brosur nih, Mas. Kameranya di situ ya. Iya, oke. Nah, jadi nanti bisa fokus ke dua, ke saya juga bisa ke dokter juga. Nah, jadi pada intinya nanti saya akan bermuara ke checklist, Mas. Tahun kemarin juga saya bicara tentang checklist juga ya. Nah, cuman terkait dengan obat-obatan, kemudian kaitannya dengan pandemi ya, kemudian tentang kaitannya dengan bagaimana cara menjaga imun tubuh kita. Okay. Nah, itu yang sekarang saya rasa kita semuanya termasuk saya itu sekarang bisa dibilang sebagai konsumsi aktif untuk suplemen kesehatan. Nah, jadi kalau obat itu kan ada obat bebas terbatas, kemudian obat keras ya. Obat keras nanti dibagi lagi untuk yang narkotik sama psikotropik. Nah, tapi untuk menjaga imun yang sekarang-sekarang, tadi minum vitamin C, konsumsi vitamin C, vitamin E dan sebagainya, itu masuk ke dalam suplemen kesehatan. Nah, jadi memang yang pertama jelas untuk konsumsi obat-obatan, kemudian suplemen kesehatan atau mungkin obat tradisional, itu yang pertama kita harus memilih yang terdaftar di Badan POM. Okay. Itu wajib ya, karena kalau untuk obat, obat tradisional, kosmetik, kemudian tadi suplemen kesehatan itu wajib terdaftar di Badan POM. Itu dulu yang pertama. Nah, artinya kalau sudah terdaftar di Badan POM, kenapa sih gitu? Artinya bahwa secara kualitas itu sudah dijamin dari proses produksinya. Okay. Nah, artinya saat proses pendaftaran sudah terjamin, tinggal nanti kita melakukan pengawasan secara rutin. Apakah memang sudah berjalannya waktu ini memang tetap sesuai nggak dengan didatakan? Artinya saya bilang A di awal, nanti besok-besok juga harus A, nggak boleh B. Nah, itu yang pertama. Nah, kenapa harus terdaftar di Badan POM? Yang kedua, tentunya dari sisi penggunaan, kita harus bijak. Artinya bijak apa? Suplemen kesehatan itu kan ya namanya semuanya. Untuk yang obat, suplemen kesehatan, obat tradisional. Sekarang ini kalau kita konsumsi setiap hari, kita pandemi COVID ini sudah berjalan 1 tahun. Satu tahun. Mungkin di luar sana ada orang-orang yang konsumsi vitaminnya itu full setahun. Nah, itu yang harus diperhatikan. Artinya untuk konsumsi suplemen kesehatan, herbal, itu ada jangka waktunya. Artinya kalau memang kita sudah menggunakan 1-2 bulan, kita harus off dulu. Oke, itu harus ada jedanya. Harus ada jedanya. Nah, nanti seperti apa itu nanti baiknya memang konsul dengan dokter atau apoteker di tempat masing-masing semuanya. Tapi tidak bisa selama 3 bulan atau 4 bulan atau bahkan 6 bulan berturut-turut kita konsumsi terus, kita hajar terus. Ingat, tubuh kita ini kan punya banyak organ termasuk ginjal salah satu di antaranya. Artinya kita bisa memberikan kelonggaran untuk si ginjal itu istirahat dulu deh. Artinya enggak terlalu diforsir kencang. Nah, kita enggak bahas tentang ginjal karena itu nanti ada yang lebih kompeten lagi. Tapi yang kedua tentang pola konsumsi. Nah, yang terakhir tentunya bagaimana masyarakat selain mengkonsumsi vitamin itu dengan aktivitas. Aktivitas fisik harus tetap dijaga. Artinya di samping tadi produk sudah berkualitas, tentu dari aktivitas fisiknya juga harus tetap dijaga. Termasuk juga prokes juga harus dilaksanakan. Itu sih untuk kiat-kiatnya untuk memilih obat atau mungkin suplemen kesehatan di masa pandemi ini. Oke. Menarik juga bahwasanya kita di musim pandemi seperti ini untuk kebutuhan utamanya adalah vitamin C itu tadi memang konsumsinya cukup tinggi menurut saya. Ya, pasti. Apalagi untuk suplemen yang khusus-khusus yang memang ini sudah disampaikan entah itu dalam iklan atau dan sebagainya memang kadarnya itu tinggi. Nah, itu sebenarnya stoknya juga kadang saya juga mencari itu, pengalaman itu memang stoknya habis untuk barang-barang itu gitu loh. Nah, sementara itu tadi disebutkan ada jangka waktunya. Jangka waktu atau resikonya kalau kita secara garis besar sih global enggak spesifik ya. Yeah. Itu kira-kira apa yang nanti kalau kita kebanyakan vitamin C tubuh kita gitu kan. Yeah. Saking semangatnya agar kita tuh enggak kena gitu kan. Yeah. Karena kan kalau untuk obat suplemen itu kan istilahnya kalau bahasa awamnya adalah di filter, kemudian diolah itu kan tentu filter akhirnya di ginjal.
Nah artinya kalau misalnya ginjal itu kita paksa bekerja terlalu keras, itu kan juga nggak baik juga. Okay. Nah poinnya di situ. Poinnya ya. Okay. Nah jadi memang ada tahapan-tahapan khusus dalam mengkonsumsi obat-obat tertentu. Nah bahkan contohnya seperti ini, kalau untuk beberapa penderita yang harus diwajibkan mengkonsumsi obat seumur hidupnya bagaimana? Ada nggak? Ada, tetap ada. Okay. Contohnya untuk pasien-pasien yang hipertensi, diabetes mellitus itu kan memang dia kan memang dalam rangka pemeliharaan. Jadi dia mengkonsumsi obat-obat hipertensi atau diabetes mellitus memang dalam jangka waktu yang lama. Tapi kan dokter dalam hal ini pasti dia akan memonitor bagaimana kinerja ginjalnya lewat mungkin pemeriksaan urinnya dan sebagainya. Nah itu dalam kondisi yang sakit. Nah kan kita kan bukan dalam kondisi yang sakit, artinya hanya menjaga kesehatan. Makanya tadi saya sampaikan tetap harus ada pakem-pakemnya dalam konsumsi khususnya suplemen kesehatan sehingga tubuh kita tetap sehat juga, artinya organ-organ tubuh kita juga tetap terjaga juga, seperti itu sih. Oke, itu tadi kita lebih mengulas tentang bagaimana kita juga harus tahu bahwasanya apa yang kita konsumsi ini jika tidak bisa terus, walaupun itu disebut dalam kategori itu apa namanya, kalau kita memikir bukan obat tapi hanya suplemen, ya kan. Tapi kalau itu dalam jangka panjang pun itu akan berbahaya masalah melakukan sehat ya. Oke, dalam tiga kategori yang sudah disebutkan tadi untuk tiga-tiga obat kategori itu, kalau dari Lokapom sendiri sejauh ini pengawasannya untuk dalam peredaran, karena seperti ini mungkin masyarakat yang beli ya beli obat yang entah itu di apotek entah itu di warung-warung warung mungkin yang disebut obat warung nanti, kemudian itu kan mungkin ini peredarannya kan nggak mungkin nggak diawasi mungkin kan seperti itu, tapi ada juga mungkin yang lolos gitu. Sejauh ini seperti apa Mas Inggi kalau kita lihat kondisi di lapangan itu? Tentu kita secara rutin melakukan pengawasan. Nah pengawasan Lokapom di Kabupaten Belitung itu kita mengawasi toko-toko. Ya toko-toko mungkin di tempat tinggal kita ada toko warung yang jualan makanan, itu jadi bahan pengawasan kami juga. Kemudian selain toko ada distributor, artinya grosir yang besar-besar. Gitu ya. Ya kebanyakan mungkin yang di pasar, gudang dan sebagainya itu kita awasi juga. Kemudian ada lagi sarana-sarana yang menjual obat, artinya toko obat, kemudian apotek. Ya. Kemudian kalau untuk yang herbal tentu ada distributor obat tradisional atau distribusi obat tradisional, distribusi kosmetik gitu ya. Sampai pada instansi-instansi remis seperti rumah sakit, klinik dan sebagainya, itu semuanya menjadi pengawasan kami. Artinya apa? Setiap sarana yang mendistribusikan obat, obat itu bisa obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas, termasuk suplemen kesehatan, obat tradisional, kosmetik, dan juga makanan olahan yang wajib daftar di Badan POM, itu menjadi pengawasan kami. Nah makanya jangan heran kalau misalnya ada toko, kemudian misalnya dia hanya menjual sedikit barang kosmetik, tetap kami awasi. Lah kenapa? Ya memang di situ ada kosmetik. Kita pengawasannya by product, Mas. By product? Iya, by product. Artinya dimanapun itu ada produk yang memang harus terdaftar di Badan POM, itu kita awasi dimanapun. Mobilitasnya tinggi ngomong-ngomong ngawasin gitu, berapa banyak sih kalau kita mau tahu personil yang kegiatannya memang memantau apa memang ini khusus kosmetik nih ya kan, ini spesialisnya makanan masih ini obat-obatan itu memang apakah kita kalau kita ngelihat ya segitu banyaknya yang perlu kita awasi peredarannya ini, yang bukan hanya yang kelihatan tapi yang daring pun diawasi gitu ya. Ya, kalau kita ngomong tentang semua sarana, Mas, apalagi di seluruh Indonesia ya, kayaknya semua instansi pemerintahan nggak mungkin deh bisa sanggup. Tapi pertanyaannya adalah kalau nggak sanggup, tugas kalian ngapain? Nah, itulah sekarang kalau saya bilang kerennya GCG atau Good Corporate Governance ya, pengelolaan tata pemerintahan yang baik itu artinya kita harus mengawasi area pengawasan kita. Banyak? Iya banyak. Mungkin nggak? Secara matematis nggak mungkin. Tapi kita punya yang namanya pengawasan berbasis resiko. Nah, ini poinnya di situ. Artinya apa? Misalnya nih, Mas Jari. Mas Jari punya toko, ya. Okay. Kemudian ada temannya Mas Jari punya toko juga. Dua orang yang sama punya toko. Yeah. Mas Jari ini kita pernah periksa. Baik. Semuanya kondisi tokonya baik, bagus dan sebagainya. Sementara yang satu lagi kita periksa itu banyak obat-obat ilegal. Banyak obat-obat kedaluwarsa. Produk-produk kedaluwarsa. Nah, nanti untuk selanjutnya Mas Jari nggak perlu kita masukkan dalam prioritas pengawasan kita. Kita lebih prioritas ke yang satu lagi. Okay. Karena apa? Karena memang dia yang lebih beresiko. Nah, disitulah kondisinya. Tapi tetap Mas Jari tetap kita awasin juga. Misalnya dalam kami beli sampling obatnya, sampling makanannya, untuk kemudian kita uji di laboratorium. Nah, karena personil kita itu hanya 14 dekan teknisnya.
Tapi itu bukan berarti menjadi halangan kami untuk, aduh sorry nih, pokok soalnya kita cuma 14. Waduh, kita nggak bisa nih, Pak Bupati, kita nggak bisa Pak Wakil Bupati untuk mengawasi, oh itu nggak boleh. Nah artinya kita harus memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Kita pengawasan via dari media sosial, kita awasin juga. Dan kemudian kita nggak berdiri sendiri mas, itu yang paling penting. Makanya tadi pagi kenapa kami ada kegiatan di Manggar. Manggar itu tadi. Semua lintas sektor itu pasti sekarang sudah berkolaborasi, berkoordinasi. Nah itu pentingnya, sekarang itu udah nggak ada lagi yang namanya BPOM-BPOM sendiri, Dinkes-Dinkes sendiri, Disperindak-Disperindak sendiri, enggak. Kita semuanya berkoordinasi, kalaupun ada apa-apa, kita pasti juga info ke mereka juga. Kolaborasi ya? Iya, itu kolaborasi jadi utama. Jadi itu intinya, bahwasanya ya karena sekarang ini mungkin kesadaran berarti kemudian pengawasannya. Kalau kita juga main-main tentu saja akan berpengaruh pada keberlangsungan usaha dia sendiri gitu. Betul, ya. Jadi memang kesadaran dan apa namanya, selain administrasi, selain harus melengkapi segala sesuatu sesuai prosedur ya, itu kalau mau aman gitu kan. Bisa sih maling-maling sedikit gitu, tapi kan tetap nanti ketahuan juga. Kan gitu. Oke. Berbicara setelah kita tahu jumlah bagaimana personil itu. Nah, kalau kita jumlah yang terdata nih, yang terdata jumlah apotek, toko obat rakyat dari di Pulau Belitung sendiri berapa banyak sih? Kami ingin tahu. Ternyata banyak juga mungkin, atau hanya beberapa saja? Iya, kalau untuk di Pulau Belitung ya kita terbagi dua mas ya, Belitung sama Belitung Timur. Kalau untuk yang sarana resmi ya, untuk yang apotek, yang di Pulau Belitung itu ada 18. 18 apotek? Untuk yang apotek, kemudian untuk yang toko obat itu 32. Itu yang toko obat terdaftar resmi ya? Iya, kemudian untuk yang distribusi tadi obat tradisional kayak jamu dan sebagainya itu memang nggak banyak sih, hanya 6 gitu. Karena memang mereka biasanya bercampur dengan yang lainnya sih, jadi kita masukkan kategori ke situ. Kemudian kalau untuk yang di Belitung Timur itu dia memang relatif lebih sedikit ya. Kalau untuk yang apotek itu hanya 15, kemudian yang toko obat itu juga hanya 12, kemudian distribusi yang tadi yang jamu kosmetik itu hanya 2 sarana. Itu sih kalau untuk yang di Belitung dan Belitung Timur sih. Tapi kalau kita melihat skup geografis ini termasuk sudah cukup memenuhi kah untuk kebutuhan obat-obatan? Ya, karena juga kita harus melihat dari rasio jumlah penduduk yang ada. Di Belitung kalau nggak salah sekitar 300 ribuan ya di Pulau Belitung ya, sekitar segitulah. Nah itu saya rasa dengan jumlah sarana yang ada pun juga sudah mencukupi sih gitu mas, untuk yang mungkin terkait dengan pelayanan kesehatan ya masyarakat sih itu sudah cukup. Itu di luar apa namanya rumah sakit ya, puskesmas ya? Ya kalau rumah sakit kita udah tahu sendiri ya, ada RSUD satu, kemudian di rumah sakit swasta di Belitung juga ada beberapa ya. Kemudian kalau puskesmas pasti ada di masing-masing kecamatan, jadi memang sudah jelas sih kalau sudah ya. Makanya kalau yang ini tadi yang memang by terdata by detik, bagaimana mereka itu juga kemudian sudah ketika mereka sudah terdata otomatis juga harus lewat BPOM juga kan untuk bisa menjual obat-obatan itu kan. Kalo, kan dibatasi nih kan, kalau kita info di warung itu nggak boleh banyak misal nih yang lagi ramai ketika selalu ada operasi adalah bagaimana kita menemukan penyalahgunaan obat-obatan, dalam hal ini yang banyak itu ya obat batuk entah itu saset maupun dalam bentuk tablet. Nah ini seperti apa Mas Inggi kalau kita melihat kondisi yang terjadi ini ya. Tadi menambahkan dari proses pengawasan tadi itu Mas Jerry. Tadi kan saya bilang ada dari kami, BPOM ya, kemudian dari lintas sektor. Nah jangan lupa di sini kita punya ada satu unsur yang menurut saya terpenting dari semuanya, adalah dari masyarakat. Nah tadi itu, kami terbatas personilnya iya, tapi terbatas personil bukan berarti mata kami, telinga kami itu terbatas Mas. Nah jadi kami harus punya mata yang banyak, kami harus punya telinga yang banyak. Dari mana? Dari masyarakat. Nah oleh karena itu masyarakat di sini sudah banyak yang melaporkan ke kami, memberikan informasi dan sebagainya bahwa di tempat kami ada nih beberapa mungkin kok penyalahgunaan malam-malam dan sebagainya. Itu masuk laporan kami dan dari situlah kami tahu bahwa di daerah situ sepertinya kami curiga ada sesuatu hal yang nggak beres. Nah mungkin tadi menyambung dari yang Mas Jerry sampaikan terkait dengan penyalahgunaan obat, itu memang betul kami juga sangat ngelus dada ya, artinya memang generasi-generasi muda yang banyak justru menyalahgunakan obat, padahal mereka kan ya istilahnya penerus bangsa lah ya gitu kan, istilahnya seperti itu. Nah cuman memang kenapa sih itu bisa terjadi gitu kan, jadi ada banyak faktor, tapi yang mau saya bahas adalah faktor terkait dengan bagaimana si obat-obat itu sampai ke tangan mereka. Inilah yang selalu kami awasi juga, dan kami dari 2020 pada bulan September sampai dengan sekarang itu kami banyak sekali melakukan kegiatan
untuk memutus mata rantai itu, Mas. Gitu. Ya. Jadi kami temukan di beberapa sarana, bahkan ke orang per orang, mungkin mereka menjual obat-obat yang ilegal dan sebagainya, itu kami lakukan proses dan sebagainya. Nah, di situ sih terkait dengan kenapa mungkin obat-obat yang sering disalahgunakan, teknologi, Mas. Teknologi informasi. Teknologi informasi. Ya, jadi memang sekarang anak muda banyak yang mereka dekat dengan gadget. Mereka dengan mudahnya mengakses berbagai macam informasi, dan sayangnya yang diakses adalah informasi yang negatif. Jadi mereka tahu bagaimana sih cara istilahnya mungkin mengoplos ya dan sebagainya. Nah, itu dari mana? Itu dari informasi yang mereka dapatkan. Nah, itu sih kenapa akhirnya muncul yang namanya penyalahgunaan obat. Dan ini penyalahgunaan obat menjadi agenda nasional dari Badan POM juga, Mas. Artinya kita punya kampanye adalah stop penyalahgunaan obat. Kami melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, karena memang notabene tadi penyalahgunaan adalah remaja. Tentunya berarti kita ke SMP, kemudian ke SMA, kita memberikan edukasi dulu. Nah, ini yang kita lakukan. Jangan intinya, kalau memang peredaran ini banyak, kita harus memutus demand-nya, permintaannya. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan informasi. Bahaya loh penyalahgunaan obat ini. Bahayanya apa sih? Bahayanya misalnya bisa merusak sistem saraf pusat, kemudian bisa merusak ujung-ujungnya tentunya masa depan dan sebagainya. Nah, itu yang akan kita sampaikan kepada rekan-rekan generasi muda, sehingga mereka mulai berpikir, oh ternyata kalau saya mengkonsumsi ini, menyalahgunakan ini, bahaya. Oke deh, yuk mari kita sama-sama juga bikin kampanye sendiri di antara mereka dengan tidak menyalahgunakan obat. Nah, itu kita memutus demand-nya. Harapannya dari proses supply kita putus, demand-nya kita putus, nah kita ketemu di tengah-tengahnya tadi itu. Oke. Nah, menarik memang ketika kita membahas penyalahgunaan obat-obatan ini, tetapi kondisinya kenapa ini nih merek tertentu ini selalu ibarat dalam tanda kutip favorit, memang ini spesial. Ini kalau kita lebih bedah lagi ya, saya juga penasaran kenapa loh, emang padahal ini obat untuk menyembuhkan ya, obat batuk ya dalam tanda kutip, itu obat batuk yang memang selalu kita konsumsi ketika batuk ya, orang rekomendasinya ke sana, kalau enggak yang saset atau cair ya yang ini pil itu. Ini kena dalam tataran obat-obatan ini kandungannya ini bagaimana sih, Mas Singgi? Kita agak penasaran juga kenapa kalau ini. Kalau kandungan sih dia jelas pasti terdaftar ya, karena memang obat itu sendiri terdaftar secara resmi di Badan POM. Nah, artinya secara produk kita tidak bisa menyalahkan. Nah, tinggal yang kita harus waspadai adalah proses distribusinya, proses penggunaannya. Okay. Itu yang kita ketatkan di sini. Yeah. Bagaimana obat itu bisa sampai ke toko-toko dan sebagainya, tentu kita punya data-datanya. Nah, itu yang telusur juga sampai ke hilir, apakah memang benar terjadi penggelembungan, artinya memang dia itu jual obat ke suatu sarana itu memang secara rasional tidak masuk akal. Artinya berapa banyak sih orang yang batuk di daerah situ? Iya, betul. Dan apakah memang sekarang ini lagi musim batuk? Nah, gitu ya. Iya, kita bisa tebak juga dari situ ya. Memang kan bisa, kalau memang penyakit musim-musiman ini betul, bisa kita lihat. Iya, karena memang juga tadi faktor harga tentu menjadi salah satu variabel juga ya, Mas. Artinya memang obat-obat itu adalah yang terjangkau dari sisi jarak dan juga harga. Ya, artinya orang yang mungkin ada gejala batuk, dia minum obat itu dan enggak terlalu mahal pun juga sudah bisa sembuh juga. Nah, itu nah itu juga yang menjadi alasan kenapa mereka-mereka menyalahgunakan obat-obatan seperti itu, karena dari sisi harganya mungkin terjangkau di mereka. Dan memang kandungannya, ada salah satu kandungan namanya adalah dextromethorphan. Itu memang salah satu obat-obat tertentu dan itu yang sering disalahgunakan. Memang kalau dikonsumsi dalam dosis yang atau mungkin jumlah yang banyak, itu akan mempengaruhi sistem saraf pusat. Iya, jadi kayak semacam kita punya euforia berlebihan, halusinasi dan sebagainya. Dan sekali lagi, itu terjadi jika digunakan dalam dosis yang berlebihan. Nah, jadi kan kalau kita bicara nih, Mas Jari ya, kalau Mas Jari mungkin tadi beli obat ya, kan ada di situ aturan pakainya. Iya kan? Nah, aturan pakai tentunya kita sudah bisa baca. Mereka-mereka pasti sudah bisa baca. Nah, artinya apa? Seharusnya dikonsumsi 3 kali sehari, 3 kali sehari. Nah, permasalahannya adalah mereka sekali konsumsi, nah itu dia, berapa banyak kan? Nah, itu penyalahgunaan yang kita juga sedang berprogres ke sana juga bersama dengan lintas sektoral lainnya, ada dari BNN juga, kemudian dari Dinkes juga tentunya. Ya, kita sama-sama mengedukasi lah, itu yang bisa kita lakukan di sini sih. Oke, itu tadi bahwasanya obat-obatan ini disediakan ya untuk mengobati kalau ada yang disalahgunakan. Tadi memang
faktornya tadi banyak faktor selain memang dari kenakalan remaja dalam kutip dan kenakalan remaja tadi, kemudian faktor perkembangan teknologi informasi, bagaimana mereka juga punya orientasi tersendiri para generasi muda ini gitu ya Mas Inge ya. Tapi pada intinya bagaimana kita juga ini jika tidak bisa kita stop dong. Misal, ini kenapa ini kalau kita mau beres mau praktisnya ya kan alas. Kenapa enggak stop saja gitu loh Pak pasokan ini. Tapi kan itu untuk kebutuhan juga sebenarnya kan. Iya, betul. Karena itu obat. Ya. Kalau kita stop nanti orang yang sakit bagaimana? Ya, okay. Nah, kembali lagi ya tadi ya. Kalau yang namanya obat, namanya juga obat ya Mas ya. Artinya obat itu dikonsumsi oleh orang yang sakit. Kalau Anda sakit, konsumsi obat atau enggak? Ya. Itu pertanyaan yang mendasar sekali ya. Artinya obat itu akan menjadi racun apabila dikonsumsi tidak tepat. Tepat orangnya, tepat dosisnya dan sebagainya. Ada 5 tepat itu kalau itu apoteker lebih paham. Saya juga apoteker juga. Waktunya tadi itu tadi ya Mas ya. Iya. Menggunakan obat harus tepat. Iya, harus tepat. Ya. Betul. Nah, itu kalau enggak tepat ya tentu menjadi racun dong. Nah, itu makanya kalau untuk yang mungkin sehat tapi ingin mengkonsumsi ya tentu yang dikonsumsi suplemen kesehatan tadi itu. Okay. Nah, kayak vitamin dan sebagainya. Seperti ya. Itu sih. Jadi itu tadi sudah disampaikan ke Mas Inge bahwasanya clue terakhir ini tadi bahwasanya obat itu harus tepat dan memang itu untuk tujuannya itu sehat. Kalau disalahgunakan kita enggak sakit tapi pengennya itu berarti nyari penyakit. Nah, ya. Sebelum panjang lebar kita ngobrol lagi dengan Mas Inge untuk mengulik tentang obat-obatan, kita break sejenak, kita akan kembali lagi dalam beberapa saat. Masih bersama kami. Oke, masih bersama kami di Dialog Ruang Kita Pos Belitung bersama Loka Pom Belitung. Kita akan berdiskusi, tadi sudah berdiskusi banyak panjang lebar tentang obat-obatan. Terakhir kita sebelum closing tadi adalah bagaimana kita memutus mata rantai atau demand pasokan ini, ya kan? Nah, kemarin pada waktu penertiban ini untuk penyalahgunaan, jadi kita pernah dilibatkan Lokapom untuk yo datang gitu. Nah, apa sih bisa diceritakan bagaimana koordinasi aparat penegak hukum ini juga melibatkan Lokapom tentang hal-hal penertiban di warung-warung ini ya. Misal yang memang memasok itu di dalam tanda kutip ada indikasi berlebihan gitu. Itu ya. Gimana bisa diceritakan? Ya, jadi itu salah satu dari sekian banyak kegiatan yang kita laksanakan Mas Jadi ya. Artinya dengan lintas sektor. Kita kalau untuk perangkat di daerah itu tentu kita punya Pol PP yang katanya dengan Perda, dan kebetulan di Kabupaten Belitung itu memang itulah yang saya bilang hebatnya di Belitung itu memang ada satu Perda yang mengatur tentang penyalahgunaan obat. Artinya mereka yang menyebabkan penyalahgunaan pun masih bisa ditindak, tapi tindaknya tentu dengan peraturan daerah dan itu jatuhnya adalah ke tipiring. Nah, memang untuk yang tipiring ini terkadang bisa memberikan efek jera, terkadang juga tidak juga, tergantung dari case by case-nya. Oleh karena itu, kita rutin melakukan pemeriksaan dengan melibatkan dari pemerintah daerah, tentunya dengan lintas sektor terkait. Dengan tim gabungan itu, tentu orang akan berpikir bahwa ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Serius dalam tanda kutip? Ya, betul sekali. Nah, dan itu yang ingin kita tumbuhkan di masyarakat, bahwa pemerintah ini memang serius juga menangani tadi terkait dengan penyalahgunaan obat. Tadi Mas Jerry di awal bilang juga jangan main-main dan sebagainya. Nah, itu yang
pesan itu yang sebenarnya yang akan kita sampaikan ke masyarakat. Artinya kita tidak main-main juga, karena penyalahgunaan obat itu efeknya banyak, Mas. Bukan habis penyalahgunaannya itu aja enggak, tapi efeknya, misalnya dia setelah itu dia punya halusinasi berlebihan, mereka bisa mencelakakan orang lain. Mereka bisa berkendara dengan cara yang buruk. Merekanya selamat, tetapi mungkin orang disenggol, ya kan? Kemudian dari sisi pendidikan, tentu di sekolah mereka tidak akan bisa fokus dan sebagainya. Nah, jadi yang dirugikan banyak sekali. Nah, itulah makanya kenapa kita benar-benar serius banget untuk kita akan bersama-sama, pokoknya kita fokus dan kita serius berantas penyalahgunaan obat. Oke. Nah, kalau untuk di dalam hal penelitian ini sendiri, mungkin karena mungkin ada keterlibatan, ini mungkin dapat gambaran juga bahwasanya di sana apakah memang benar pasokan itu tadi berkaitan dengan memutus demand agar suplainya ke tempat tertentu itu tidak menumpuk dan banyak, karena dia karena disalahgunakan, karena dia memang menjual dalam bentuk banyak karena dikonsumsi berlebihan tadi. Ketika kita ke sana, ternyata memang benar di lokasi itu banyak dia dapat itu. Nah, itu pasokannya apakah dia dapat dari luar atau memang distributor yang memang sudah lewat jalur resmi yang sudah kita wasi tadi gitu. Ini cukup sulit juga. Kenapa saya bilang cukup sulit? Karena kalau kita bicara mengenai masalah kriminal, itu modusnya banyak, Mas. Nah, kita sudah menekankan kepada toko obat, apotek dan sebagainya, apabila menjual produk-produk yang sering disalahgunakan, itu mereka harus lebih aware. Lebih aware itu artinya lebih memperhatikan berapa jumlah yang dijual. Memang secara jumlah yang dijual memang sudah sesuai, misalnya 10. Ya 10 biji lah misalnya katakanlah. Tapi nanti setelah dia datang, temannya datang tuh dia lagi. Nah, dia kumpul nanti. Nah, dapat sekian. Nah, itu yang kita enggak bisa gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita harus paham bahwa apotek, toko obat itu merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian. Artinya mereka harus melayani siapa saja yang membutuhkan obat sediaan farmasi. Nah, jadi kalau ada orang yang datang batuk-batuk, kenapa nggak dilayani? Kan nggak bisa juga. Dan jumlah yang diberi juga nggak berlebihan, Mas. Ya, 10 aja itu memang untuk 3 hari itu normal. Oke, berarti memang di dalam hal ini, yaitu tadi, bahwasanya pemilik kalau memang orientifnya memang juga melayani untuk menyediakan obat-obatan, ya tentu dia harus selektif juga. Betul. Gitu ya. Betul. Tapi kalau orientifnya memang dalam hal ini berbisnis, dalam tanda kutip tadi, ya nakal dalam tanda kutip itu. Betul sekali. Nah, kita kilas balik. Saya sebutkan tadi adalah dalam tanda kutip nakal. Nah, pengawasan selama periode di tahun 2020 lalu, pengawasan hingga penindakan, itu kalau kita ada flashback atau garis besar, kira-kira apa yang kita temukan kondisi di lapangan itu realitanya seperti apa di tahun yang lalu? Ya, 2020 itu kita banyak menemukan untuk yang obat-obat sering disalahgunakan. Itu terus terang saja, apalagi di semester 2 artinya selepas Juli ke Desember itu memang banyak pengiriman lewat media sosial, lewat online shop dan sebagainya. Nah, dalam hal ini tentu kami sebagai UPT Badan POM itu kami juga melaporkan kepada Badan POM di Jakarta betul. Nah, apa hasilnya? Hasilnya tentu akun-akun yang tadi menjual produk-produk ilegal katakanlah seperti itu akan di take down karena Badan POM sudah bekerjasama dengan Kominfo. Nah, jadi memang kami tidak bisa melakukan takedown karena yang berhak melakukan takedown adalah dari Kominfo. Nah, yang berhak memberikan rekomendasi atau mungkin melaporkan adalah Badan POM pusat. Tugas kami adalah menemukan kasusnya, melaporkan kepada pusat, dan kemudian akan di takedown. Tapi banyak yang di takedown, banyak yang di takedown. Tapi pertanyaan selanjutnya, tapi kok masih ada? Ini beneran di takedown atau enggak? Teknologi informasi mati satu yang tumbuhnya beribu-ribu. Nah, itu tantangan Indonesia menurut saya di 4.0 ini. Memang teknologi memudahkan kita, tapi hati-hati. Kalau kita tidak memanfaatkan dengan cara yang bijak, ya tadi itu penyalahgunaan akan terus. Kita berbicara mengenai dunia kriminal. Kriminal akan terus ada, Mas. Makanya kita di sini tidak berhenti dan kita selalu melakukan pengawasan. Karena kalau ini aja diawasi aja masih banyak. Gimana enggak kita awasi? Ibaratnya intelijennya adalah Badan POM ini sebenarnya tugasnya berat ya. Karena apa ya? Kalau obat ini salah ya, yang kalau sampai ini lolos yang memang dalam tanda kutip memang yang tidak layak edar atau dan lain sebagainya, ya yang paling pertama menjadi sasaran itu ya tentu saja Badan POM. Ibaratnya yang memonitor itu kan. Gitu.
Jadi, nah, ketika kita sebutkan di tahun yang lalu, itu apa sih yang mayoritas yang kita temukan di dalam di lapangan itu, misal obat-obat ilegal atau kategori obat, mungkin apakah itu obat luar, obat dalam, pil-pil atau kosmetik dan lain sebagainya, itu paling banyak mendominasi untuk yang hal-hal yang ilegal, apa disebut ilegal atau itu tidak ada izin lah ibaratnya, itu apa yang bisa kita temukan di dalam pengawasan dan penindakan di tahun lalu? Paling banyak tetap di obat-obat yang dikonsumsi, yang pil, tablet itu tetap paling banyak sih tahun lalu. Karena memang tadi ya mungkin permintaannya juga banyak ya, kami juga, tapi itu saya bilang katakanlah sebagai fenomena. Pemerintah daerah juga sudah tahu juga, dan memang kami sering diskusi juga bagaimana ini mencegah. Jadi memang fenomena yang ada ini paling banyak yang ditemukan adalah tadi tablet atau mungkin pil yang disalahgunakan, jadi lebih ke obat. Kalau untuk kosmetik bagaimana, kosmetik ada, tapi jumlahnya memang tidak banyak. Obat tradisional, jamu juga ada juga, kami temukan juga, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak dengan yang obat tadi itu. Jadi memang kita boleh sampaikan bahwa di tempat kita ini memang sekarang trennya sedang ke obat untuk yang saat ini. Nah, kita nggak tahu apakah tahun depan seperti apa, nah itu yang akan kita pantau terus dan kita akan coba. Ada trennya ya, ketika mungkin suatu ini memang trennya lagi-lagi ramai kosmetik, ini lagi obat, ini mungkin ada dalam. Gitu ya? Kejahatan itu dia berawal dari sebuah tren, Mas. Jadi yang namanya kejahatan itu tidak mungkin terlepas dari tren. Nah, itulah kita harus bisa mempelajari tren itu seperti apa. Karena kan yang namanya produk itu kan ada yang mau produksi. Istilahnya orang yang mau produksi juga nyari untung. Ya kan? Mereka nyari untung juga, mereka harus bisa cost effective, cost efficient. Artinya saya mau produksi obat nih. Yaudah, kita fokus ke obat dulu. Nah, itu akan biasanya akan seperti itu. Di beberapa daerah obat yang banyak ditemukan bisa jadi di sini banyak juga, itu trennya seperti itu sekarang. Nah, karena memang sudah jaringan ya, jadi kita memang sudah bisa lebih mudah membacanya, itu sih yang sekarang. Oke, lantas itu ketika sudah barang-barang itu kita ambil, kita tentu kita musnahkan atau kita mungkin kemudian ketika dia beli atau bukan toko yang terdaftar, sanksinya bagaimana ini dengan mereka-mereka ini? Ya, sanksinya bertahap ya, kita di Badan POM itu kita dibekali dengan undang-undang. Nah, selain undang-undang ada turunannya, ada peraturan menteri, peraturan Badan POM. Nah, kalau untuk peraturan turunan itu biasanya sanksinya sanksi administratif. Sanksi administratif itu dari mulai pembinaan, kemudian peringatan, peringatan keras, kemudian sampai penghentian sementara kegiatan, sampai pada rekomendasi pencabutan izin kalau untuk sarana resmi. Itu sanksi administratif. Nah, selain sanksi administratif, apabila sudah kita lakukan pembinaan, kita berikan peringatan, mereka tidak juga berubah nih, tetap nakal. Artinya memang mereka ini tidak bisa kita bina lagi. Ya mau nggak mau, kita lakukan pro justisia. Artinya kalau pro justisia, kita sudah memegang ke undang-undang. Nah, kalau di undang-undang, itu sanksinya itu pidana, kurungan, atau denda. Nah, itu berarti nanti sudah kita limpahkan ke pengadilan. Oke, itu tadi ya. Pemirsa yang mungkin baru bergabung, ketika kita sudah mengulas panjang lebar tadi tentang obat-obatan di awal, kemudian sampai sanksi, sampai penindakan, apa saja yang obat-obatan yang kira-kira aman dan sesuai dengan kebutuhan kita, ketika pemirsa pengen tahu ada yang baru bergabung apa saja yang kita kupas dan kita diskusikan ini, nanti bisa dilihat di tayangan ulang, di recording setelah acara kami ini bisa dilihat lagi kira-kira kalau kita mau lihat ini apa saja didiskusikan oleh Paul. Kemudian ketika masih ada yang mau bertanya atau punya pengalaman ya silakan bergabung, langsung ditanya kepada Mas Singgi nanti punya pengalaman atau itu tadi menyalahgunakan atau mungkin mau melaporkan tadi ya. Bisa juga, bukan hanya ke penegak hukum ya, POM pun kadang mendapat laporan juga nih. Iya, betul. Bahasanya ini ada yang anak-anak ngumpul di sana gitu. Itu berarti sudah ngikut juga berarti. Iya. Untuk menegakkan proaktif. Proaktif ya. Tadi. Ya. Dari POM mungkin juga koordinasi nanti. Iya. Nah, ya. Ayo kita kayaknya ada laporan di sana, kita coba tidak lanjutin. Nah, itu mungkin juga kita Mas Jari kita nambahin juga untuk kadang-kadang kita mau lapor takut ya. Ya. Iya, jadi saksi kok. Mungkin kan juga aduh mau lapor nih mungkin sekarang dia lagi pegang handphone, udah ngetik-ngetik, hapus aja. Nah, jadi ada beberapa orang seperti itu takut ya. Cuman kami bisa menjamin ya, kami bisa menggaransi bahwa setiap
detail laporan yang masuk pada kami itu untuk yang pelapornya tidak akan pernah bocor sampai dengan detik ini. Kita jamin, saya sendiri yang jamin. Ya, jangan takut, nggak akan bocor, nggak akan disampaikan buka informasi itu. Jadi kita tetap aman, jangan takut. Amin. Maupun ketika ada sesuatu yang memang itu menurut kita melanggar hukum atau memang ada penyalahgunaan atau dan lain sebagainya, atau memang ada orang oknum-oknum tertentu yang menjual obat-obatan ilegal, ya bisa saja dilaporkan secara langsung via Lokapom, ya kan? Ada ya, namanya, kita punya banyak kanal. Kanal, nah ya gitu. Udah lewat medsos, lewat kita mungkin WA juga apa, punya juga, WA, ya, ya kan? Kemudian kita media sosial juga ada juga. Betul. Banyak. Oke. Nah, ini Mas Tinggi, sekarang kita berbicara di tahun 2021, ya kan, program-program terbaru yang kita siapkan berkaca pada apa yang telah kita lakukan di 2020 tentunya, ya kan. Evaluasi, inovasi apa yang mau kita siapkan lagi untuk bagaimana masyarakat ini khususnya dalam mengonsumsi, menggunakan obat-obatan, makanan yang beredar ini memang itu sudah dalam tanda kutip safety atau aman untuk masyarakat secara luas. Ini apa kira-kira Mas Tinggi yang disiapkan? Ya, kalau dari kami, dari Badan POM, itu kami sudah menyediakan berbagai macam aplikasi, Mas ya. Artinya kan sekarang ini dunia itu ada dalam genggaman kita lah, gitu kan. Jadi kita sudah menyiapkan juga, dari Badan POM itu sudah menyediakan berbagai macam aplikasi. Yang paling ngetren itu kalau dari Badan POM adalah BPOM Mobile atau Cek BPOM, ya. Dengan aplikasi itu, kan sekarang produk itu beberapa sudah punya barcode-nya ya. Artinya 2D barcode sudah melekat di beberapa produk. Memang belum semuanya. Loh, kenapa kalau belum semuanya? Karena memang kita baru berprogres dan kita tidak bisa memaksa produsen untuk langsung serta-merta menerapkan itu semuanya. Karena itu butuh biaya yang cukup tinggi juga. Nah, jadi sekarang sudah ada beberapa produsen dan sudah mulai diwajibkan juga untuk menerapkan 2D barcode dan bahkan untuk yang pangan sudah wajib untuk kita ini. Nah, dengan membuka BPOM Mobile itu, misalnya pas lagi belanja ke katakanlah Swayan ya, ada produk, ada 2D barcode ya, tapi bukan barcode yang garis-garis banyak itu ya, bukan ya, tapi 2D barcode ya bentuknya kotak ya. Kecil. Gari-gari itu harga biasanya. Ya, bisa kayak kok nggak bisa kok buat harga gitu, gimana mau keluar gitu. Ya. Jadi yang bentuknya kotak, okay. Itu nanti di scan aja di aplikasi itu, apabila terdaftar itu dia pasti akan muncul. Tapi kalau misalnya belum terdaftar, nanti silakan masukkan nomor yang ada di kemasannya. Opsi pilihannya agak. Betul, karena takutnya kan mungkin beberapa data belum update ya, karena memang begitu banyaknya dan sekarang kita sedang proses migrasi, artinya butuh proses, tetapi kami juga sudah menyediakan itu. Tetap bisa menggunakan memasukkan nomor yang ada di kemasannya itu. Ingat kalau untuk yang makanan nih, makanan itu kan ada PIRT, ada BPOM. Nah, tapi kalau untuk yang BPOM itu biasanya inisialnya adalah BPOM RIMD atau BPOM RIML diikuti 12 digit nomor di belakangnya. Jangan tanya saya nomornya itu artinya apa aja ya. Itu udah nomor khusus dalam nomor sendiri dan itu adalah kode unik, artinya tidak mungkin sama. Nah, itu bisa dimasukkan. Kalau untuk yang obat tradisional itu ada POM TR, POM TI, POM FF dan sebagainya, biasanya diikuti dengan 9 digit nomor di belakangnya. Oke. Sama, jangan saya tanya juga ya. Dan yang paling rahasia. Rahasia. Kemudian kalau untuk yang kosmetik, kosmetik juga sama. Kalau tadi obat tradisional adalah POM TR. TR itu tradisional. Nah, gampangannya kayak gitu. Oh iya benar juga tuh, tradisional. Kan. Kemudian kalau yang kosmetik, POM-nya diikuti dengan NA, NB, NC, sampai NE pokoknya. A, B, C, D, E gitu. Itu menunjukkan dari benua masing-masing asalnya. Diikuti dengan 11 digit nomor di belakangnya. Nah, jadi memang ada nomornya, silakan dimasukkan aja nomornya ke situ. Kalau terdaftar dia ada, kalau nggak terdaftar gimana? Gak usah panik, jangan dibeli, laporkan aja ke kami. Yeah. Nah, nanti kami akan coba telusur apakah memang produk itu benar-benar tidak terdaftar atau mungkin salah memasukkan nomor, kan namanya juga manusia, bisa hilaf. Gitu. Ya, itu BPOM Mobile satu. Yang kemudian MOU tadi kayak yang terbaru kerjasama dengan dinas instansi terkait. Kemudian apalagi sih yang memang ini urgent untuk kita lakukan memang agar ke depan itu kita melihat bahwasanya di khususnya di Belitung ini memang sudah care terhadap obat-obat yang memang sudah legal. Jadi memang di range-nya kita bisa diperkirakan kita target mungkin di sana dalam POM dari pusat sendiri di sana kira-kira nih
banyak nggak range-nya sekian persen? Oh, kami sudah 90% nih, artinya Pulau Belitung ini sudah benar-benar care dengan kesehatan. Ya, betul. Nah, itu memang tentu ada target dari pusat, Mas. Yeah. Tentang bagaimana jumlah sarana yang memenuhi ketentuan yang kita periksa harus meningkat dari tahun-tahunnya. Jadi kalau bicara kita mengenai angka, itu kan tuntutan. Cuman jangan diartikan bahwa oh berarti BPOM-nya kalau meniksa bakal MK-MK terus nih, bakal baik-baik terus nih, enggak seperti itu caranya. Memenuhi kriteria. Bukan seperti itu gitu ya. Tapi adalah bagaimana caranya kalau ada sarana yang tadinya tidak memenuhi ketentuan, itu kita lakukan pembinaan, Mas. Jadi istilahnya itu pokoknya kita dampingin terus, kita tempel terus. Pokoknya lu harus ngerti deh gitu. Harus tahu gimana caranya kalau tadinya ketemu obat yang ilegal atau mungkin jamu yang ilegal, kata kalau obat jarang sih. Yang jamu yang ilegal ya, mungkin dia enggak tahu sebelumnya. Ya kita kasih tahu dong. Kita kan sekarang kan namanya kepembinaan. Kecuali kalau sudah produksinya beda lagi. Kita kasih tahu bahwa ini nih Pak ya, besok jadi ulangi. Oke, kan kita periksa lagi kemudian. Apakah memang masih ada atau enggak? Kalau enggak ada ya berarti kita berhasil. Kalau enggak ada berarti kita tempel lagi lebih keras lagi. Nah, kan gitu. Lebih keras artinya kita lebih menekankan ini apa sih yang enggak dong di mana. Nah, di situ. Jadi target itu tetap ada dan ya, itu menjadi salah satu indikator keberhasilan kami juga. Artinya jangan sampai justru dengan adanya keberadaan lokal pembelitung malah bikin di Belitung ini sarana-sarana itu bahkan makin banyak yang menjual produk-produk yang ilegal. Nah, itu jangan sampai kejadian. Tapi sejauh ini sih kami bersyukurnya masyarakat Belitung, terus terang saya bisa menyampaikan di sini, mereka sangat kooperatif. Artinya memang kalau yang tadinya nggak tahu, benar-benar nggak tahu, mereka mau kok memperbaiki. Nah, itu yang kami sangat apresiasi sekali kepada masyarakat yang ada di Belitung khususnya. Itu memang mereka benar-benar oke, kalau kami salah Pak tolong kami kasih tahu. Oke. Supaya kami tidak mengulang. Ya, nah, betul. Betul. Jadi benar ini salah, yang betul bagaimana? Nah, itulah kemudian tugas kita untuk ya, masuk ke sana ya, betul. Untuk pembinaan-pembinaan itu tadi. Ada sedikit tadi jamu, ya kan? Nah, ini jamu. Jamu ini apakah kalau kita lihat di Jawa ya, apakah konsumsi jamu-jamu yang instan itu tadi memang cukup banyak sekarang ini peredarannya, karena ketika kita melihat ketika ada di media ada kasus-kasus tertentu, kayaknya di Belitung belum ada sih yang jamu-jamu yang apa namanya racikan, jamu palsu. Ah, itu tadi ada ketinggalan obat-obat aspal ini tadi. Asli atau palsu? Ya. Jamu, kenapa di Belitung kok jarang ada jamu gitu, jamu-jamu yang mungkin ilegal gitu ya? Karena kita melihat dari mata pencahariannya, yang harus kita tahu bahwa Belitung ini kan sudah mengalahnya ke pariwisata. Mungkin beda dengan daerah-daerah yang tambang, kebun mungkin banyak, itu okay, ada kemungkinan jamu ilegal banyak di situ. Artinya jamu-jamu penambah stamina gitu ya, kemudian jamu-jamu yang bisa menghilangkan pegal. Yeah. Satu nih buat yang lagi melihat, jangan sekali-kali, jangan sekali-kali percaya kalau ada yang bilang minum jamu ini bisa kuat. Minum habis itu langsung hilang sakitnya. Gak mungkin. Saya bilang gak mungkin. Yang namanya obat tradisional, yang namanya jamu itu dia sebagai membantu. Artinya kalau yang tadi itu sakit nih, contohnya misalnya lagi asam urat ya kan, di sendi nyeri-nyeri itu. Jadi ya, akan perlahan-lahan dia akan hilang gitu. Jadi tidak kita minum, wih, hilang. Langsung. Gitu. Nah, itu enggak ya. Saya kecenderungannya, khawatirnya itu justru ada bahan kimia yang di dalamnya dengan dosis yang tinggi tadi. Nah, itu tadi aspal tadi, bahwasannya kayaknya kemasannya jamu tradisional tapi di dalamnya ada bahan-bahan yang itu dilarang tadi. Itu yang paling apa namanya identik banget ya, karena ada beberapa yang pernah saya temuin juga. Sebelumnya saya dinas di Pangkal Pinang juga, itu memang beberapa orang itu, "Ya Mas, kalau minum obat ini langsung hilang loh." Langsung hilang loh beneran. Ya udah deh coba saya cek dulu. Wah, iya ini memang ilegal. Atau sugesti. Bisa enggak disebut kalau bahwasanya ketika kita sudah mengonsumsi sesuatu sehat nih. Ya kan mereka saya masuk angin, minum obat itu nanti hilang anginnya. Gitu. Nah, itu beda Mas. Kalau udah namanya nyeri di badan, itu mau sugesti apapun itu kayaknya masih berasa ya. Kecuali memang ya dalam artian itu sugesti, wah habis ini kita bakal seger nih, kita seger, oh seger beneran ya. Itu tuh mungkin secara psikis ya bicara ya, itu mungkin orang-orang psikologi yang berbicara. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai masalah tadi nyeri, kita minum, kemudian selang 1-2 menit ini bener-bener hilang, nah itu patut dicurigai sih ya gitu sih. Oke, jadi menarik apa namanya tadi bahwasanya ketika mengkonsumsi obat jangan
jangan kita berpikir itu obat atau apa jamu itu langsung sehat. Itu ada prosesnya ya. Ya, kecuali mungkin obat dari dokter ya. Obat dari dokter itu beda lagi karena memang itu namanya juga obat mengobati. Tapi kalau obat tradisional itu dia membantu proses penyembuhan, membantu meredakan. Jadi bukan mengobati, itu beda konteksnya di situ. Oke, jadi beda konteks ya untuk kimia tadi ya, obat-obatan dari dosis maupun dari anu juga tetap berbeda. Betul. Cara kerjanya tadi ya. Ya, cara kerjanya juga beda juga. Iya. Sebentar lagi kita memasuki Ramadan. Oh, iya. Kegiatan dari Lokapom biasanya adalah mengecek kandungan makanan. Kirain mau nanyain buka bersama. Bisa juga. Oh, iya. Kapan buka bersama kita kan gitu. Tapi itu nanti bahwasanya menu-menu ini, menu-menu yang disajikan akan beragam, apalagi di Belitung ini jajak dalam tanda. Jajak disebutnya adalah jajak. Penganan ya kan untuk berbuka itu luar biasa banyak masih. Yeah. Nah, berkaca pada tahun lalu mungkin kemudian tahun ini otomatis pekerjaan itu sebenarnya adalah yang kontinu yang dilakukan berulang-ulang. Tapi pada dasarnya apa sih yang mau kita sampaikan dengan apa yang dilakukan oleh Lokapom sendiri terhadap pengecekan maupun apa namanya untuk barang-barang bukan hanya yang penganan tapi seperti tajil yang lain, kurma atau dan lain sebagainya yang beredar di supermarket maupun minimarket itu, Mas Yuli, kira-kira apa itu? Ya, tahun lalu alhamdulillah dari sekian banyak makanan buka puasa yang kita periksa, itu alhamdulillah tidak satupun mengandung bahan berbahaya. Artinya yang kita periksa secara cepat, jadi kita kalau pada saat mendekati hari-hari besar, itu kita melakukan pembelian sampel. Ya, jadi ingat rekan-rekan semuanya, kita membeli sampel ya, kita tidak meminta sampel. Nah, jadi membeli. Tinggal tahu sebenarnya. Tahu enggak? Kalau kita tahu. Dari petugas nih mau ngecek gitu. Tahu, tapi kita membeli ya. Artinya sekarang kita juga mikir juga kalau kita minta kan berarti mereka rugi. Kita enggak tinggal gitu ya. Jadi kita membeli sampel, kita lakukan uji dengan menggunakan alat rapid test kit. Nah, kita uji ada 4 parameter uji yang kita lakukan. Uji cepat ya artinya. Boraks, formalin, rhodamine B sama methanol yellow. Nah, dua yang terakhir nih yang pakai bahasa Inggrisnya adalah pewarna sebenarnya. Rhodamine B untuk yang pewarna merah, methanol yellow untuk yang warnanya kuning. Namanya juga yellow ya. Nah, jadi 4 itu yang kita periksa. Kemudian mungkin ada yang nanya juga, "Mas, Pak, Mbak gitu kan. Kok kenapa Bapak enggak pernah periksa yang badan yang itu sih gitu loh. Badan yang apa?" Loh itu daun pisang bahaya enggak? Nah, ini dia. Daun pisang. Iya, mungkin ada yang warnanya kuning tuh kan. Siapa tuh ditambahkan dengan mungkin methanol yellow ya kan dia udah warnanya udah lama jadi kuning kan. Jadi enggak seluruh produk kita periksa Mas memang. Tapi adalah produk-produk makanan-makanan yang memang sering dikasih bahan-bahan berbahaya. Contohnya bakso. Tempe. Itu kan mungkin sering ditambahkan dengan boraks ya. Kita mungkin sudah sering mendengar ada bakso kandungannya boraks karena dia benar-benar kenyal banget. Kenyal, pengenyal. Ya, dan awet juga biasanya itu. Ya, awetnya mungkin ditambahkan dengan formalin. Nah, itu. Kemudian contohnya adalah warna-warna yang merah tadi karena rhodamine B sama yang methanol yellow yang kuning. Biasanya adalah yang kayak apa namanya? Mutiara-mutiara. Oh iya. Yang ya untuk misalnya untuk wedang ronde kalau enggak salah ya. Sama juga untuk minuman-minuman yang lainnya itu yang kita periksa. Jadi memang kita periksa hanya untuk produk-produk yang memang biasanya sering disalahgunakan, ditambahkan bahan-bahan berbahaya kepada makanan. Nah, jadi itu yang kita jadikan sebagai bahan pemeriksaannya kita. Jadi memang tidak semuanya. Ya, item-item khusus yang memang ada ya, kandungannya ya, itu tadi ya. Dia mungkin bisa kenyal ya. Kemudian dia kok ada tahu misalnya kok tahunya mungkin dengar-dengar dia ditaruh di tempat seperti ini mungkin sebulan enggak hancur atau bisa dimakan itu. Ada formalinnya tuh gitu kan. Nah, itu kita yang kita cek seperti itu sih. Ya. Berkaca pada yang tahun sebelumnya yang kita lakukan itu mayoritas yang kita temukan obat jenis apa yang ada di dalam makanan itu. Kemudian itu untuk yang jenis penganan. Kemudian yang kalau yang di supermarket itu dalam hal ini yang kita temukan itu apa langgarannya gitu. Kalau untuk yang makanan tadi ya kita tidak menemukan bahan berbahaya di dalamnya. Yeah. Jadi alhamdulillah aman. Duh, catatan. Tahun lalu. Tapi clear dong, tahun sekarang bagaimana? Ya kita berharap masih sama. Ya karena sudah 2 tahun belakangan ini memang kita tidak menemukan adanya bahan berbahaya dalam makanan-makanan takjil misalnya seperti itu. Nah, jadi bisa katakanlah mungkin sedikit lebih aman. Tapi tahun ini bagaimana? Tenang saja. Nanti kami juga tetap melakukan pemeriksaan juga pada saat sudah menjelang masuk bulan puasa ya, bulan Ramadan. Takjil-takjil itu kita periksa. Nah, itu.
nanti kita juga akan publikasi juga ke media juga bagaimana hasil pengawasan kami pada saat Ramadan. Karena okay, untuk memberikan ketenangan juga kepada para saudara-saudara muslim yang menjalankan ibadah puasa, supaya mereka juga ibadahnya tenang, tetapi juga dalam mengkonsumsi makanan juga mereka rasa nyaman juga, karena memang makanan yang dikonsumsi adalah makanan-makanan yang aman. Itu tujuan kami di situ. Nah, yang di toko-toko bagaimana? Tetap kami temukan biasanya sih untuk makanan-makanan yang kedaluarsa. Kedaluarsa. Tapi itu jumlahnya nggak banyak. Jadi kita anggap sebagai mungkin keteledoran dari pemilik ya, karena mungkin sekian banyak yang barang, produk ya, orang yang beli juga banyak karena sudah mau lebaran dan sebagainya, itu masih dalam kategori yang wajar. Nah, jadi kita berikan peringatan biasanya seperti itu. Dan pada saat yang bersangkutan juga kita minta produknya untuk disisihkan. Kemudian kita minta untuk diretur kalau bisa. Kalau nggak bisa berarti terpaksa dimusnahkan. Gitu. Iya. Untuk kemasan mungkin kemasan-kemasan rusak enggak? Ada juga, juga ya? Kemasan rusak juga ada juga. Kalau kemasan rusak jelas kita minta untuk diretur. Tidak boleh dipajang. Nah, jadi untuk pemirsa Pos Belitung semuanya, kalau memang ada di tempat-tempat swalayan menemukan itu, menemukan yang penyok, enggak usah dibeli, minta dikembalikan. Tapi kalau misalnya protes ya pemilik warungnya bisa laporkan ke Disperindak justru. Karena mereka ya, ada kewenangannya sebenarnya. Iya, betul. Jadi mereka memang ada pelindungan konsumen. Nah, sehingga bisa lapor, dan itu adalah hak dari konsumen dong untuk bisa mendapatkan produk yang bermutu, tidak hanya dari produknya tapi juga dari kemasannya juga. Oke, nah, oh ada juga kalau di musim mau lebaran atau puasa itu ada item produk-produk di pasar kaget itu yang memang snack-snack atau cemilan itu, nah, yang untuk kue-kue lebaran itu ya, bagaimana sejauh ini, karena itu memang cukup banyak ya, ya, pasar kaget itu untuk ya, menjual produk untuk lebaran. Seharusnya itu memang punya izin ke Dinas Kesehatan ya, di BRT seharusnya. Nah, tetapi okay, yang kita wajari adalah mereka dagang hanya pada saat itu aja, Mas. Jadi ya, pedagang musiman ya, ya. Dan mereka kadang-kadang bal-balan ya, mereka dalam bentuk plastik besar, kemudian mereka kemas di situ, enggak apa-apa, enggak masalah. Nah, yang kita lakukan adalah kita tadi cek barangnya. Itu kena juga enggak mereka? Mereka beberapa kena juga, beberapa. Karena ada beberapa yang mengandung warna merah, ada ya, warna kuning, itu kita beli juga, kemudian kita uji juga. Kemudian kalau misalnya ini amit-amit katakanlah ternyata mengandung bahaya bagaimana, kita akan panggil dulu pedagangnya. Ini dapat dari mana, beli dari mana dan sebagainya. Nah, itu tapi itu belum kejadian sih, tapi semoga saja tidak. Jauh ini masih aman dan clear ya. Aman, betul. Oke. Okay. Itu tadi yang disampaikan dari Lokapom termasuk persiapan mau lebaran untuk mengecek makanan dan lain sebagainya. Kabar gembiranya lagi bahwasanya kita di Belitung ini mayoritas ya tahun lalu itu untuk penganan tajil ataupun yang di toko-toko itu mayoritas itu masih kedaluwarsa, apalagi kalau tajil masih bebas dari bahan-bahan yang dilarang. Jadi itu kita bersyukurnya di situ bahwasanya masyarakat penjual maupun yang menyediakan makanan itu sudah sadar akan kesehatan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang ya kan, kita mau mencampur itu karena itu akan merugikan bisnis secara keberlangsungan ya, ya juga kalau ketika kita temukan itu kan dia akan di stop juga gitu kan, gitu Mas Indi. Oke, tiba di penghujung acara dialog ruang kita. Nah, sebelum kita closing kita mau minta statement atau closing statementnya dari Mas Indi untuk bagaimana sih kiat-kiat memilih obat, kemudian biar kita tetap selalu sehat, tidak malah sakit ketika kita konsumsi obat yang kita beli, utamanya itu tidak melalui resep dokter, yang umum-umum, yang ringan-ringan dalam tanda kata kriteria obat sudah disebutkan oleh Mas Singgi tadi. Monggo Mas Singgi untuk memberi kiat-kiat kepada pemirsa yang sudah di menyaksikan rubrik kita sore hari ini. Ya, pemirsa Pos Belitung dimanapun berada ya, sekarang media sosial pasti dimana-mana bisa mengakses. Sama seperti sebelum-sebelumnya dan juga yang tertera di depan sini, artinya kami mengimbau untuk semuanya tetap menegakkan checklist. Checklist artinya selalu cek kemasan, kemudian cek label, kemudian cek izin edar dan juga cek kedaluwarsaan untuk setiap produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik termasuk juga pangan olahan yang beredar di pasaran. Nah, dengan checklist itu kami juga berharap konsumen bisa mendapatkan produk yang berkualitas. Yang pertama. Nah, yang kedua, silakan download aplikasi di Play Store terkait dengan BPOM Mobile atau cek BPOM.
Karena di situ semua orang bisa melakukan pengecekan apakah produk ini terdaftar atau tidak. Hanya dengan memasukkan nomor angka yang ada di dalam kemasannya, nomor izinnya. Kalau misalnya ditemukan produk yang tidak terdaftar bagaimana, silahkan lapor ke kami. Kalau untuk yang di Pulau Belitung bisa lapor ke Lokapom di Kabupaten Belitung dan kami akan langsung segera menindaklanjuti. Dan yang terakhir tentunya di masa pandemi ini kita tetap harus menjaga kesehatan supaya kita juga tetap bisa fit, tetap bisa aktif, dan mari sama-sama kita gaungkan bangga produk buatan Indonesia. Ingat, di masa pandemi ini adalah UKM yang paling terdampak. Nah, jadi ayo kita ramai-ramai beli produk UKM dalam negeri. Itu aja, Mas Kofi. Terima kasih, Mas Singgi. Itu tadi pesan closingnya terakhir adalah bagaimana kita berdayakan UMKM, bagaimana kita bangkit bersama-sama di dalam masa pandemi seperti saat ini, kemudian agar bagaimana kita juga selalu sehat, menjaga kesehatan dengan konsumsi obat-obat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan asal mengkonsumsi yang kemudian malah merugikan tubuh kita. Sampai di sini perbincangan kami. Terima kasih Mas Singgi. Ketemu lagi di lain waktu untuk membahas sesuatu yang akan lebih baik-baik untuk masyarakat Belitung umumnya. Oke, saya Jarianto, jurnalis Pos Belitung, undur pamit. Sampai jumpa di rubrik Dialog Ruang Kita dengan bahasan dan tema-tema yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.